Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Jumpa lagi di pagi hari ini. Hari ini sebentar saya lagi di gudang. Saya ingin perkenalkan yang punya kebun ya. Yang punya kebun ini beliaunya. Lawan. Ini yang punya kebun. Oh, YouTube. YouTube. Oh, semua. Tuh. Nah, ke ini kan siampu. Nah, ini yang punya kebun nih teman-teman. Yang punya kebun, beliaunya dikenal sekali di sini. Bisa dikatakan juga apa ya, salah satu tokoh masyarakat lah ya, yang dituakan, yang anaknya salah satunya sudah sukses ya namanya, Lopan Amin. Iya dong, ini bapaknya Kopla ya. Beliau ini baik sekali orangnya. Orangnya baik sekali, rendah hati. Beliau ini punya 3 anak ya, 3 orang anak. Anak pertamanya sudah almarhum, tinggal istrinya dengan 2 orang anak. Yang kedua ya Along, namanya Along. Yang ketiga namanya Aming. Beliau ini masih seger, masih sehat. Beliaunya itu juga kadang kalau misalnya ada waktu luang dia masih jalan ke kebun, ngeliat-liat kebunnya gitu. Masih aktif. Bensin untuk minyak operasional. Along itu anaknya. Anaknya itu Mas. Lopan Along. Oh, Lopan. Sese. Dan beliaunya udah mau jalan tuh. Beliaunya udah mau jalan. Dan jalan pagi nyari suasana atau kadang-kadang dia datang ke kebun. Sebenarnya tadi saya pengen nanya-nanya teman-teman, cuma kan untuk bahasa saya sedikit agak ada keterbatasan ya, keterbatasan bahasa. Jadi saya cuma nyapa, tapi saya perkenalkan teman-teman itu adalah kalau kita mau ajak kerjasama, yaitu pemodal itu relasinya banyak sekali. Ini sekedar informasi sedikit. Kalau untuk perkebunan kita bisa kerjasama, kenapa tidak gitu kan? Kita coba kembangkan juga di negara kita tentang pertanian ini, khususnya untuk Markisa juga gitu. Aman nih? Aman kak. Aman. Nah, kalau itu istrinya, teman-teman. Itu istrinya yang jalan. Ya. Ya, jadi itu aja dulu, teman-teman. Saya ngasih tahu kalau misalnya kita mau apa? Kerja sama. Itu udah. Ya. Kita di bisa lah ya. Bisa, maksud saya bukan bisa. Kamu ke sana loh. 3 orang ke tong sana. Ke tong angkat tong sana. Di itu, kebun mana? Legu itu. Legu. Oh yang jalan ada tongnya itu loh untuk bakaran sampah itu. Oh, yang di sampingnya itu ya. Oke. Ayo kita ke sana. Iya, saya ikut belakangnya.
Ya, jadi itu teman-teman ya, terima kasih. Jadi saya udah kenalin kalau kita mau kerjasama untuk apa namanya, mengembangkan kebun markisa di negara kita, bisa. Demikian untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.